Ya, istri itu teman pewaris. Ya, jangan berlaku kasar supaya doamu tidak terhalang. Amen. Makanya suami-suami ini kalau kasar sama istri susah ini diberkati. Tapi kalau sayang sama istri pasti diberkati. Amen. Mazmur 133, di mana ada kerukunan ke sana Tuhan perintahkan berkat. Amen. Makanya suami-suami sayangi istrimu. Amen. Ya peluk dia setiap hari. Haleluya. Kalaupun enggak bisa video call. Hai sayangku, apa kabar? Haleluya. Kalau lagi berjauhan kan? Saya bilang begini tadi pagi, tolong suami istri panggil ke panggil pasangannya, jangan hanya Mak Ucok, Pak Ucok, Mak Tet, Pak Tet, atau hanya bilang, Mama Roy, jangan. Tapi panggil dia dengan kata sayang. Karena apa? Yang panggil Pak itu anak-anak juga panggil Pak. Yang panggil Bu di kantor juga dipanggil Ibu. Apa spesialnya kamu? Tapi kalau kamu panggil sayang, sesayang-sayangnya sayang saya kepada jemaat. Gak berani saya panggil istrinya Pak Yol, ayo ibu sayang. Pak Yol langsung dia begini, masuk pakai malam apa? Dia putar dia punya kumis kan? Karena apa? Sayang itu spesial. Hubungan suami istri adalah yang pas panggil sayang. Amen? Amen. Makanya di sini suami-suami dan istri saya minta panggil pasanganmu dengan kata sayang. Amen. Pak Yoel, sama ibu Pak sayang, bukan sama Pak Novianto. Haleluya. Coba suami-suami lihat dulu istrinya duduk di mana, bilang sayang gitu. Haleluya. Loh, jujur kita saudaraku, yang panggil ayah kepada bapak, anak-anak juga panggil ayah. Yang panggil bunda, anak-anak juga panggil bunda. Apalagi panggilannya adik abang. Ih, tukang angkot juga panggil dia. Dek, dek, ayo dek, naik dek. Kalau bapak cuma panggil istri adik, ya tukang angkot dia apa? Angkat aja nanti. Haleluya. Ibu-ibu, saya mau tanya, boleh? Senang gak kalau dipanggil suami sayang? Senang. Tuh, Pak, Pak itu tuh. Pak Yoel, kode-kode itu. Mulai hari ini panggil sayang, amin. Amin. Ya, Pak, Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh tanya? Boleh nanya, Pak? Boleh. Senang enggak kalau dipanggil ibu sayang? Bu, dengerin tuh curhat bapak-bapak. Jarang-jarang di gereja curhat. Haleluya. Iyalah, Bu nanti pulang dari sini panggil suami, sayang, ayo makan. Gitu. Jangan bilang, woi, mangako. Woi lagi, woi panggil makan, gimana sih? Haleluya.